Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Anjas. Welcome back again to Aira Channel. Pada video kali ini, gue akan mengasih tutorial bagaimana caranya overclock RAM pada ASRock B450M Steel Legend. Di sini gue menggunakan RAM 3200 MHz. Dan sini akan gue OC dengan XMP yang ada di MOBO ini. Cukup mudah, kalian tinggal pilih saja yang sesuai dengan RAM yang kalian gunakan. Saya menggunakan 3200 dengan voltase di sini 1,35 ya, karena ASRock itu sendiri maksimalnya itu 1,4, jadi di sini kita menggunakan 1,35. Oke, apakah booting? Oke, booting ya. Oke, di sini RAM kita sudah booting di 3200 MHz. Sekarang kita coba menjalankan ke Windows-nya. Booting ke Windows. Oke. Kita cek apakah masuk ke Windows. Dan ini bisa meningkatkan FPS saat bermain game, teman-teman. Oke, masuk ya. Booting ke Windows. Dan sekarang kita cek apakah jalan di 3200. Di sini kita cek di CPU Z. Oke, coba kita cek. Oke, udah berubah ya, 1,6 MHz. Coba kita lihat temperatur suhunya. Dan kita text manager, kita coba. Oke, udah berjalan 3200. Dan kita lihat suhunya. CPU 44 derajat Celcius, dan di sini RAM sudah berjalan ya di 3200 MHz. Dan untuk uji coba testing gamingnya, kalian bisa klik link yang ada di bawah. Dan itu adalah cara overclock RAM di ASRock B450M Steel Legend. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka, like. Jika ada yang ingin bertanya, komen. Dan jangan lupa di subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu update terbaru dari ARH Channel. Dan jangan lupa di share juga ya teman-teman. See you.